Hai guys, so hari ini kita tidak review moto, kita review stok Alpinestar yang baru. Jom, first kita akan review pasal jaket Alpinestar. TSPS Super Air Jacket. Soal jaket ni ada dua warna, satu hitam merah, satu biru putih. Apa kelebihan dia? Dia banyak pakai mesh di depan, tangan. So untuk mesh ni, apa kelebihan? Lebih cooling. And satu lagi kita boleh nampak, sini ada Velcro yang boleh adjust fitting untuk lengan kita ataupun sinilah untuk waist kita. Untuk protection pula, sini shoulder ada padding, sini ada padding. Dan satu lagi, boleh tambah padding untuk belakang. Ada zipper dia sini. So, kalau kita mau beli extra protection untuk back punya dari Alpinestar, so kita boleh letak dalam sinilah. Harga TSPS Super Air jacket, dua-dua warna ni sama RM678. So, jaket yang kedua, SMX Air jacket dari Alpinestar. So, apa kelebihan ni? First, ada protector. Dia punya protector untuk shoulder kita lebih kuat lah. And then satu lagi, dia windproof. Yang boleh buka ataupun pasang balik belakangnya. Dengan di bawah tangan sini, stretchable. Mungkin kadangkala kita punya belakang ada stretch sikit begitu, dia pun lagi sedesa lah kalau banding dengan jaket yang SPS tu. Adjustable waist, waterproof compartment di dalam. And last kali, dia punya colour. Colour ni dia lebih striking. So dari jauh ataupun kita ride malam pun, orang boleh nampak lah, lebih selamat kalau riding. Harga dia RM999. Alpinestar Zaka Air Jacket. Jaket ni dia datang sekali dengan hoodie. Hoodie dia detachable. So kita boleh buka kalau kita tidak mau pakai. Ataupun satu lagi, kalau kita riding pakai yang ada hoodie ni, selalunya kalau pakai yang ada hoodie akan kembung. Tapi yang ini dia special design. Dia ada lubang sini supaya angin boleh pass through. And then dia tidak akan kembung lah. Yang paling penting untuk jaket ni, waterproof liner dia. Waterproof liner yang di dalam ni boleh buka ataupun kita boleh biar saja di dalam. So anytime kita ride, kalau takut hujan kah semua, dia memang waterproof lah. Jaket ni dia datang sekali dengan padding shoulder yang kuat sikit, yang level 1 punya protection. So ini dia ada keras sikit, tapi time pakai tu tidak terasa, dia selesa. Waist adjuster dia, dia lebih advance sikit. So dia boleh adjust lebih banyak banding dengan jaket yang biasa lah. Harga untuk jaket ni RM1,149 sahaja. Dan kita boleh dapat jaket yang cool, ada hoodie, warna dia pun cantik. Kita boleh pakai kalau kita jalan-jalan pun boleh pakai.